Perkembangan teknologi di Indonesia terbilang cukup pesat karena sebagian besar penduduknya mengikuti pertumbuhan teknologi tersebut, tidak terkecuali di Kota Padang. Ogi Winendriandika, pria yang lahir pada tahun 92 ini, mengaku sangat menyukai dan memiliki ketertarikan di bidang teknologi dan internet. Ketertarikannya ini dimulai pada saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Walau tercatat sebagai lulusan sarjana hukum di salah satu universitas negeri di Kota Padang, ketertarikan Ogi terhadap teknologi tidak berkurang sama sekali. Perawat Kodo-Kodo ID adalah salah satu aplikasi hasil karya Ogi, berkolaborasi bersama rekannya yang berprofesi sebagai perawat, adalah salah satu alasan memilih startup di bidang keperawatan. Cara kerja aplikasi ini terbilang sangat gampang, tidak jauh beda dengan aplikasi jasa ojek online. Kita dapat memesan perawat yang akan menjaga pasien rawat rumah, pasien stroke, bahkan lansia. Tidak perlu khawatir dengan mutu dan kualitas dari perawatnya, karena para perawat yang bergabung pada perawatku.co.id ini dipastikan merupakan lulusan sarjana keperawatan dan akan diuji kembali oleh pihak perawatku.co.id. Bersama dua orang rekannya, Ogi menjalankan startup ini. Ogi dipercaya untuk memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perawatku.co.id. Startup yang satu ini tidak kalah kerennya dengan startup lainnya, karena startup ini mampu bersaing di ajang nasional maupun internasional. Core produk kita itu adalah basic trauma cardio life support, yang sebenarnya itu adalah kewajiban untuk perawat sebelum masuk ke dunia profesional, which is jadi perawatnya. Nah, cara kerja startup kita itu kurang lebih adalah kita nge-tracking nih perawat-perawat yang lulusnya dari S1, habis itu mereka ikut ujian kompetensi, habis itu mereka harus diwajibkan untuk ikut BTCLS. Nanti perawat-perawat yang dari yayasan dan dari rumah sakit yang B2B-nya kita itu akan kita drop ke user-user kita yang membutuhkan jasa pelayanan perawatan, seperti pasien lansia, pasien dengan gejala stroke, terus juga pasien-pasien yang kayak diabetes dan lain-lain. Tim Liputan.